lagi live. Kenapa, yeah, Mbak? Aku lagi live. Kenapa, Mbak? Oh iya. Kenapa, Mbak? Ini loh, yang tadi masalah pengacara-pengacara itu kan, yang dulu itu kan saya pernah telepon ke sampean kan, yang suruh ke mana itu? KCRI itu loh, yang suruh nyerahin diri itu loh. Hmm. Lah tadi itu saya lihat live-nya Saman itu. Lah yang sama Kenny itu, yang di video itu saya. Saya dulu ingin apa ngurus surat cerai, tapi kan udah itu di Indonesia. Aku ditipu sama dia, gitu loh. Saman ada nih video, video saya. Saman ada nih. Yang iya, yang tadi baju biru tadi. Hah? Baju okay. biru? Nih, mana yang ada tadi, baju biru? Ada baju biru mana? Yang live sama kuya-kuya tadi. Iya, aku kaget. Yang masalah anak OS-OS itu. Kan ini kan masalah saya kan udah beres, Miss. Yang dulu sampean suruh ke imigrasi itu. Ya, yang baju biru mana video? Ya maaf ya, Miss. Ya. Nggak tahu, nggak apa-apa. Soalnya kan tadi aku kaget loh. Kok wajahku kelihatan banget kayak gitu. Iya. Yang duduk di kasur? Ada copnya. Yang ada bantalnya itu, yang masalah emang dia nipu saya. Cuma tadi saya lihat itu kan ada bukan di video saya, video. Itu di videonya Uyaku ya. Bukan saya, bukan saya yang naruh, Mbak. Oh, itu bukan. Itu videomu sudah kemana-mana itu, Mbak. Gimana gimana? Oke, okay, enggak apa-apa. Kurang ajar itu dia. Dia menyebarin, ya. Dia yang nyebarin, sayang. Jadi iya, kurang ajar. Aku enggak punya video, saya makanya ditipu kaget. Itu. Loh, kenapa sama enggak speak ya, up ya juga, Mbak? Kenapa nggak speak up juga sama? Aku kan gini, kan masalahnya kan gini, waktu aku kan baru tahu, Miss. Hmm? Kan saya kan udah pernah itu ya, sebelumnya saya kan pernah telepon Saman ya, betul, dulu betul, ya. Betul, betul, overstay. Kan, Saman kan suruh nyaranin saya ke imigrasi. Alhamdulillah sekarang sudah dapet, aku nggak di penjara. Betul, bagaimana, betul, enggak. Di Kalun B itu, Tas. Iya, di Kalun B. Itu prosesnya saya alhamdulillah lancar. Iya, iya. Apa-apa. Jadi kamu sebelum kenal aku sama dia? Itu, tapi aku belum kena uang sama sekali sama dia. Cuma dia itu ngancem-ngancem kayak gitu. Ngancem-ngancem. Harusnya kamu kan sama speak up juga ini. Kamu sudah menikah sama orang Hongkong? Iya, sekarang. Iya, ini bulan ini saya udah ngurus ke itu, ke mana? Disuruh ke Kowloon B lagi, dikasih surat-suratnya, terus aku kan mau ngirim surat ceraiku dari Indonesia ke sini, Miss. Iya, aku masih ingat. Semua. Dan itu aku enggak roh kamu, Dok. Tadi kan di up soalnya dia membuat promosi ini lah, aku lagi bantu orang ini. Iya, bajingan itu, Miss. Videomu itu sudah kemana-mana, Dok. Videomu itu bukan saya yang megang. Iya, kok video saya loh. Jadi kamu yang anak overstay itu ya? Anak OS itu. Iya. Dia ngomongnya, Kak, ini anak overstay, saya bisa ngasih jaminan kamu suruh apa pengacara di sana itu 4.000 suruh bayar dia. Enak aja, orang nggak nyerahin diri itu nggak dikenakan biaya apapun, cuma 1.000 nanti dikembalikan. Betul, kan kamu nurutin omongan itu, kurang aku, ajar itu. Kamu nurutin omongan aku? Iya, Miss. Iya, aku langsung berangkat itu aku besoknya itu, nggak nunggu lama-lama. Leo. Terus dia menghubungi aku. Terus? Ada ini SMS-nya, kapan, ada. Kapan dia terakhir menghubungimu, Dok? Ini kemarin itu yang waktu bulan 2 itu ya, dia kan mau kesini katanya transit di London apa gimana gitu loh, Miss. Terus aku disuruh bayar apa gitu kan, aku kan dulu kan gini mau emang kayak aku curiga ya. Soalnya temanku itu yang di sini itu ditipu sama dia, udah dikelonin, nggak dibayar kayak gitu loh, Miss. Nah, tapi aku nggak mau nyebutin temanku kayak gitu. Kenapa dia nggak mau speak up, Dok? Karena kita mau menangkap dia tanpa speak up, kalian nggak bisa. Kita harus speak up semua. Iya, soalnya gini, Miss. Aku kan, maaf ya, ini makanya aku baru ngomong. Soalnya bener-bener tadi aku lihat videoku. Lah temenku gini, kok videomu di up? Dok, sebentar. Soalnya bapak naik ke atas. Ntar tak telepon lagi ya. Oke, Oke, Minta maaf, suami saya yang paling ganteng di dunia sedang ada di sini, jadi kita tidak bisa lagi, itu Pak Tony ya, jadi buat teman-teman. Kejo. Alah, bye-bye, terima kasih.